Viko sebenarnya masih bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Cahaya. Dia sama sekali tidak tahu menau tentang Cahaya yang akan melakukan balas dendam kepada keluarga Mama Indri. Dan andai saja dia tahu, sepertinya Viko ini tidak setuju akan hal itu. Terlihat dari beberapa hal yang dia tidak sukai dengan Cahaya yang merusak momen privasi Mas Davri dan juga Siva. Semoga saja dari sini nanti Mas Viko ini adalah orang yang bisa menyadarkan Cahaya.